Halo sahabat, ketemu lagi di Luka Kim Channel. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang ikan yang bentuk-bentuknya rada aneh atau malah ada yang aneh banget. Dan nanti di akhir video, saya akan unboxing ikan yang berbentuk aneh. Sebelum kita lanjut video ini, saya ingin merekomendasikan buat sahabat yang mencari dog food atau cat food. Rekomendasi dari saya adalah Pure Lux, terbuat dari bahan premium berkualitas demi kebaikan anjing dan kucing kita. Dan untuk makanan ikan, Tetra adalah yang terbaik. Ya, ini ikan aneh versi saya. Aneh karena dia bisa menggelembung. Itu karena ini ikan buntal. Ini buntal api dari Papua. Dia puffer, dia bisa ngegelembung. Dia makannya siput, udang-udangan. Dan ini yang versi air tawar. Lalu yang kedua, kurau rambut. Nah, ini menurut saya juga aneh juga bentuknya. Karena ada rambutnya. Seperti catfish kan ada kumisnya. Tapi ini bukan kumis, ini lebih ke arah rambut gitu. Ikan cantik nan aneh ini makannya cacing-cacingan dan juga udang-udangan kecil. Berikutnya tangkur buaya. Ini dari Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Ini sudah menjadi mitos bahwa tangkur buaya ini bisa menambah vitalitas, bisa menambah kejantanan kalau dikonsumsi. Ya itu tadi, mitos, bohong-bohongan aja. Tangkur buaya ini ya ikan sepupuan nama kuda laut. Bentuknya aneh tuh. Mulutnya mirip kuda laut. Walaupun kuda laut juga aneh ya. Ini juga dibilang katanya kayak buaya lah, apa tangkur buaya, tapi gak ada hubungannya sama buaya. Ini ikan yang cantik juga. Berenangnya unik, bisa diem gitu. Mantap lah pokoknya ini. Jadi kalau ada istilah ngajarin ikan berenang, bisa ngajarin ikan berenang, ikan mana dia diajarin harus berenang? Berenang ini nih, crawfish nih. Ajarin berenang deh. Kalau mau ngajarin ikan berenang, dia nih, ikan yang gak jago berenang. Dia berenangnya rada kaku sih, aku pernah lihat dia berenangnya bener-bener kaku banget. Jadi dia pakai jet power. Dia ambil nafas, ambil air, terus nanti kan lubang insangnya di bawah keteknya kan, nyembur. Disembur. Iya benar. Ini dia frogfish. Jadi ikan kodok. Ikan yang kayak kodok. Ini asli Indonesia. Dia banyaknya di sungai mana sih ini? Jawa ada, Sumatera ada. Kalau yang warna-warni yang orange merah itu di mana biasanya? Jawa ada, Sumatera ada. Jadi emang tetap ya? Kayak varian warna aja dari sekian ada satu. Kebanyakan sih di laut. Tapi di Indonesia ada dua spesies yang bisa masuk air payau bahkan air tawar. Ini sekarang payau atau tawar? Ini payau rendah. Payau rendah, jadi lebih banyak air tawarnya ya? Lebih banyak air tawarnya. Dan dia nggak masalah ini kan? Nggak masalah. Dan dia bisa besar atau segede apa ini? 30 cm. 30 cm, ini kan sekarang masih di sekitar 11 cm. Nah 30 cm, lah berarti bisa sampai dari sini sampai sini dong? Iya, iya. Tapi enaknya ikan ini sih kayak tarantula ya, makanya jarang-jarang. Soalnya dia emang pergerakannya nggak lama, jadi metabolismenya juga lamban. Makanya seminggu sekali. Nah, apa pertanyaan lanjutannya? Ini ada duri di sini yang sangat berbahaya. Enggak. Yang nancep itu apa? Emang pernah nancep? Enggak, kalau yang misalnya ada durinya di kepala ini yang kalau keinjek orang pada mati. Ah, itu beda. Beda family. Itu lepu batu. Lepu batu. Jenis lepu. Lepu. Kalau lepu batu itu masuknya wasp fish dan scorpion. Nah, ini mereka nggak punya perlindungan diri, mereka itu ya menyamar saja atau berenang. Dia dibilang frogfish karena memang kakinya ada empat ini ya? Ya, siripnya itu berbentuk kaki. Ya. Lucu sih. Kalau ini ikan buntal emas,
dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Thailand juga ada sih. Tapi dia bukan predator yang seperti ikan puffer yang lain yang biasanya nyerang ikan hidup. Kali ini dia makan ikan yang udah mati. Jadi bisa menjadi pembersih, pembersih bangkai-bangkai ikan. Lanjut, bujur bosok. Namanya aja udah aneh kan. Bentuknya kayak belut, tapi ini morai. Kalau di laut banyak sih morai begini. Cuman ini kan di air tawar. Air tawar yang semi-semi ayau mungkin. Tapi di air tawar hidup juga, saya piara. Ini bentuknya aneh. Dipiaranya rada susah karena dia suka keluar dari akuarium. Keluar naik ke atas. Ada 3 spesies ya, gua belum bedain yang ini apaan. Receptor, itu penerimanya. Soalnya dia kan matanya kecil ya. Jadi dia menggunakan listrik itu untuk jalan, cari makan, komunikasi. Ini kualitas listrik itu badannya? Badan? Dari kalau kepala muatan positif, ekor negatif. Ini kayak batu baterai berarti kan, ujung sama ujung gitu. Silahkan dipegang. Cuma bisa dikir gitu, pegang tangan. Maksimal 2 meter sih. Palanya aja. 2 meter, berarti kalau udah 2 meter itu pasti lebih besar listriknya daripada yang kecil. Sekarang kemarin sih ngelihat baca-baca yang spesies baru yang telah dipecah itu muatannya 900 sampai 950 volt. Volt. Wow, kita di rumahnya cuma 220 kan? Ya, ngecas aja enggak. Mungkin kalau buat tuh dia bisa benar-benar ngebunuh manusia bisa. Kan? Bisa benar-benar mati, jantung kita berhenti kan? Oh iya, iyalah. Kan untuk ngilangin sel otak juga cukup kesekrum juga bisa. Jadi kalau sama yang begini ya brain dead langsung bisa. Berikutnya, Cynodontis. Nah ini ikan sih nggak terlalu aneh banget, tapi anehnya cara dia berenang kebalik. Harusnya di bawah, malah di atas, harusnya di atas, malah di bawah. Ya, seneng banget dia berenang kebalik. Saya masukkan dia ke dalam golongan ikan-ikan aneh versi saya sendiri. Berikutnya yang aneh adalah sidat anjing. Jadi sidat anjing ini adalah binatang yang sebenarnya sidat biasa aja, tapi sidat anjing ini memang disebutnya sidat anjing. Saya juga nggak tahu kenapa, siapa yang namain pertamanya. Tapi anehnya dari nama anjingnya itu, sidat anjing. Ya, saya suka banget ngulang-ngulang kata-kata anjing. Bukannya apa-apa sahabat, karena memang saya kan pecinta anjing gitu. Bukan pecinta anjing, tapi pecinta anjing. Oke, lanjut ke lele listrik. Jadi lele listrik. Ini ikan buat elektro apa tadi, terapi-terapi apa? Elektroterapi. Di zaman kapan? Zaman Mesir kuno. Digunakan untuk penyembuhan rematik, zaman rematik pakai ikan. Juga ada Firaun yang keberapa gitu dengan namanya nama dia gitu sebagai lele listrik, soalnya punya tenaga untuk menyembuhkan. Dia apa ini, soliter atau koloni atau? Soliter bisa digabungin sama ikan lain selama ikan lainnya nggak rese. Kalau ikan lainnya rese disetrum sama dia, ikan lainnya rese disetrum ya 300 ya langsung mati, koit ya. Dan dia nyetrum itu bisa dari sini ke sini kena semua atau yang deket nempel sama dia doang? Kemarin atasan saya katanya di kumisnya kena, soalnya dipegang, kaget. Tapi kalau misalnya kayak tangan saya nyemplung sini, dia lagi marah mau nyetrum, kena nggak? Kena, kan air jalan. Iya, maksudnya jaraknya jauh atau deket? Deket, bisa kerasa. Tapi emang ikannya nggak agresif sih, dibilangnya ikan predator, tapi sebenarnya nggak agresif. Dia makannya sih ikan mas kecil-kecil makan ya? Ikan mas kecil, cacing juga mau, di alamnya ya dia bisa sampai 90 cm ya. Tapi 90 cm gede dong? Gede. Dan semakin besar listriknya semakin gede? Maksimal hanya 400. Tetap 400 ya? Kalau kecil dia tetap kencang juga? Enggak ya, paling 50 lah. Ya, sel otak hilang lah separuh. Kalau Indonesia ada nggak sih lele listrik? Atau Indonesia nggak ada, ini Afrika ya. Untuk air tawar, Afrika itu lele listrik. Untuk Amazon itu sidat, sama Gymnotiform itu black ghost dan lain-lain. Kalau Indonesia ada pari, tapi itu air laut.
nyetrum atau ya nyetrum. Oh, varian rom nyetrum. Ya. Ikan aneh berikutnya adalah ikan lupa saya namanya karena saya atau kameramennya lupa nge-shoot bagian namanya. Jadi ya nikmati aja gambarnya, bibirnya jontor aneh. Yang panjang. Oh, saya pikir itu fetish slayer dia. Bukan, emang semua dari satu spesiesnya semuanya slayer, jantan betina gitu. Mulutnya seksi ya? Iya. Nah, sampailah kita ke inti dari segala inti tentang ikan aneh. Saya sebenarnya cuma mau ngasih tahu kalau saya itu beli ikan ini. Ikan tuh saya ingat-ingat namanya. Oh iya. Ini gobi terus dragon water. Antara blue dragon gobi atau water dragon gobi. Tapi intinya aneh banget karena mukanya kayak naga, badannya kayak naga, kecil. Terus tapi ikan gobi tuh suka diem gitu. Kalau yang di laut ada yang suka makanin, menyaring pasir, nyaring lumut. Tapi kalau ini kan dari air tawar. Mukanya lihat tuh, serem. Nah, saya beli ini nih. Saya coba adopsi, saya taruh di rumah. Kita nggak usah unboxing-unboxingan, langsung aja ya. Saya shoot ke bagian di rumahnya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini. Bukan begitu. Udah aku aja. Ya, sekian dulu sahabat video tentang ikan-ikan aneh. Kalau ini sih nggak aneh nih, ini cupang alam dan diskus dan lain-lain. Terima kasih udah nonton, semoga terhibur dan semoga juga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia seluruhmu. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dasar negara.